Perilisan film terbaru superstar Bollywood Salman Khan dan Katrina Kaif dalam Tiger 3 sukses raup pendapatan sebesar 82,4 miliar rupiah di hari pertama penayangan. Bertepatan dengan perayaan Diwali, aktor dan aktris Bollywood, Salman Khan dan Katrina Kaif tampil menghibur para penggemar dengan film action barunya berjudul Tiger 3. Film arahan sutradara Manish Sharma dan naskah garapan Sridhar Gagavan, Ankur Kaudri dan Aditya Chopra ini merupakan sequel ketiga dari film sebelumnya, yakni Ekta Tiger dan Tiger Zinda Hai, sekaligus menjadi film kelima dari waralaba thriller laga India Spy Universe. Dalam film ini, Salman Khan kembali berperan sebagai Avinash Singh Rathore alias Tiger, yang merupakan anggota Badan Intelijen India, dan Katrina Kaif juga turut kembali berperan sebagai karakter Zoya, yang merupakan agen mata-mata dari Pakistan. Menurut box office India, Tiger 3 memulai dengan awal yang baik di pagi hari. Berdasarkan penjualan tiket di pemasanan awal dan di loket, Tiger 3 diperkirakan menghasilkan sekitar 40 crores rupiah atau sekitar 82,4 miliar rupiah pada hari pertama tayang di bioskop. Radevanti, GoTV News, melaporkan.